Menerusi satu video yang dimuat naik oleh seorang individu di TikTok, kelihatan dia baru saja pulang dari klinik untuk check up bayinya. Namun, apa yang mengejutkan, sebaik saja dia tiba di rumah, dia mendapati dua orang anak perempuannya sedang menyepahkan dapur dengan 9 kg tepung gandum. Rata-rata netizen turut terhibur melihat kelakat dua beradik itu. Aduh, pening kepala mak dek. La ilaha illallah adik kakak. Apa korang buat ni? Adik! Adik main apa ni dek? Habis satu rumah aku. Kakak! Kakak, kakak tak sayang mama ke? Tapi kakak buka pakai apa ni semua ni? Kan dia dalam kotak lagi. Allah, habis satu rumah aku ya Allah. Tepuk. Wah, ini kepala dia kak. Adik, kenapa adik main tepung? Tidak. Biar tu rumah kak Allah. Anak-anak habis 9 kilo. Baru buka tepung, mama baru pakai satu je tepung ni. Allahu Akbar. Yeah.